Halo, halo guys. Sekarang saya lagi berada di Jalan Kusuma Bangsa di Kota Surabaya. Dan hari ini saya mau nyobain salah satu restoran khas NTT atau rumah makan khas NTT. Namanya Raja Tore. Dan ini konon katanya masakan-masakan di sini khas dari NTT. Dan juga kru-krunya orang-orang yang masak di sini juga orang NTT. Pemiliknya juga orang NTT. Halo, Mas. Halo. Saya boleh masuk ya? Selamat siang. Mari, saya akan masuk. Oke, terima kasih ya. Saya masuk ya. Mari, saya akan masuk. Mari. Iya, guys. Ini saya hari ini spesial banget dikasih kesempatan buat berada di dapurnya Raja Tore. Nah, ini tumis daun pepaya dan ini bunga pepaya ini. Ini untuk masakan khas memang di NTT seperti ini, guys. Kalau ini apa ya, Bang, namanya? Rica-rica sambal lado pedas banget. Rica-rica sambal lado pedas banget. Iya. Kalau ini babi kecap. Ini menggugah selera banget, guys. Datang juga, dan sekarang saya memesan menu pizza. Menu pizza itu ada yang pertama nasi putih, lalu ada sup granny bon. Nah, ini yang spesial ini. Ini ada banyak banget ini. Yang pertama ada sate babi, ada daging B2 Raja Tore, ada CI Kupang atau CI dari NTT, ada iga juga. Ada tumis daun pepaya dan bunga pepaya. Ini ada babi kecap. Terus ini ada rica-rica. Ini menunya di sini ada hitung ada 8 menu. Lalu ada tidak lupa ada sambalnya juga. Dan ini guys, makanan ini adalah makanan khas dari NTT. Sekarang saya mau cobain satu persatu. Saya akan mulai dengan sup buat basahin tenggorokan saya. Supnya enak, ada rasa pedesnya dikit, tapi dikit banget. Saya campur dengan nasi itu dua. Babi kecapnya nggak terlalu manis, pas di lidah saya. Kadang-kadang ada yang babi kecap ada yang manis banget tuh, kecap ini nggak. Sekarang saya mau coba babi rica, ini katanya super pedas begini. Pedasnya lumayan, nggak pedas-pedas banget juga. Lalu
saya coba Sei Babi. Ini khas dari NTT. Ini khas dikirim dari Kupang. Di sini minta proses lagi, olah sedikit, lalu dihidangkan. Rasanya enak, sedap, gurih, rasa seinya. Saya coba satenya. Gurihnya enak banget. Dapat banget gurihnya, guys. Wah, bukara makan ini buat ingat kampung halaman kecil, guys. Ini masakan bumbunya pas banget di lidah, pas banget dengan lidah juga orang NTT. Ini nggak terlalu pedas juga, pas banget di lidah. Ini yang spesial dari sini, babi Raja Tore. Oke, sekarang saya mau campur nasi sama lica. Enak, masuk di mulut. Wah, nikmat yang tiada tara ini. Enak. Aman-aman ini. Wow. Sumpah enak banget, guys. Harga menu pizza atau porsi pizza ini, guys, harganya Rp150.000 dan satu hari laku 300 sampai 500 porsi, guys, di sini. Dan di sini satu hari mereka bisa habisin 3 sampai 4 ekor babi. Artinya banyak banget, ramai banget tiap hari ini. Oke, guys, saya mau habiskan semua makanan ini, tapi sebenarnya saya nggak bisa habis ini. Nanti kalau selesai dibungkus dan anak kos pasti di. Iya. Wow, guys, saya tidak bisa menghabiskan satu porsi pizza karena ini banyak banget, segini banyaknya. Saran buat kalian, guys, kalau kesini boleh pesan yang porsi pizza, tapi buat 3 atau 4 orang untuk menghabiskan. Karena saya sendiri bos-bosan untuk menghabiskan ini karena banyak banget. Ini sisanya seperti ini, guys. Masih banyak. Nasinya juga masih banyak. Wow. Keren banget. Porsinya jumbo-jumbo, guys. Enggak rugi kalau kalian datang nyobain, kalian datang makan di sini, guys. Komen banget buat kalian mau nyobain makan daging babi atau B2 khas NTT, disinilah tempatnya.